Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzati Husnul Amali, SD Lukmanul Hakim, Angkatan 2012. Saat ini saya sedang menjalankan program studi profesi, yaitu koas di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dulu bersekolah di LH itu bagi saya bukan hanya satu dan juga tak terlupakan, tapi benar-benar sangat membekas. Karena sampai saat ini, karakter-karakter dan kebiasaan yang dibentuk selama pendidikan di LH ini membentuk diri saya yang lebih tangguh secara batinnya, rohaninya, dan juga fisiknya. Di LH juga saya tumbuh dan berkembang difasilitasi dengan karakter-karakter guru yang unik dan mengenali kebutuhan saya. Gak ragu untuk selalu merekomendasikan LH ke tetangga, saudara-saudara, dan teman-teman lainnya karena se-worth it itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nurul Iza Adma. Saya alumni SDIT Lukmanul Hakim Angkatan 12. Alhamdulillah saat ini saya sudah menyelesaikan studi S1 dan S2 di Informatika ITB dan melanjutkan karir saya di bidang machine learning. Pengalaman yang berkesan yang saya ingat saat belajar di SDIT LH yaitu suasana belajar yang menyenangkan, bebas bereksplorasi, dan juga terdapat banyak aktivitas-aktivitas di alam. Selain itu, yang paling penting adalah sejak dini LH sudah mengajarkan kita untuk mencintai Al-Quran, sehingga kebiasaan untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran setiap hari itu bisa menjadi kebiasaan yang terbawa sampai dewasa. Oleh karena itu, kepada para orang tua dan adik-adik, mari kita percayakan pendidikan SD di SDIT Lukmanul Hakim, karena LH bisa menjadi tempat yang tidak hanya menjadikan anak-anak itu menjadi anak yang cerdas, tapi juga bisa menjadi anak-anak yang bahagia dan soleh-soleha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.